pertimbangan ini Indonesia kan yang mau investin seperti melakukan yang ke dalam studi bersama kita di Luar Negeri FM. Dan mungkin kita nak dengar sedikit tentang perkembangan terbaru tentang rumah ada rumah awal. Mungkin kita boleh dengar sedikit daripada perkembangan kita. Awal pertama terima kasihlah kerana sudi menjemuk ke tempat kami ni. Alhamdulillah Darul Ma'wah kami telah dibukakan pada tahun 1963. So ini 19 tahun kami tak faham. Dan ini adalah relokasi yang kedua. Okay, kami bermula di Bali Road dan 98 kami terpaksa tinggalkan tempat tu kerana government ingin buat MRT. And then kami berpindah ke bekas bangunan Polyclinic Institute. Jadi 13 tahun kami di sana. Sampailah pada awal tahun ni, bulan April kami pindah ke tempat ni. Dan sebabnya kami berpindah kerana di Institute tu, di bekas Polyclinic Institute tu bangunan dah usang. Tempat kecil dan bila hujan tu bocor. Banjir. Jadi jadi kami perlu kepada luar. Alhamdulillah dengan kerjasama daripada pihak pemerintah dan juga derma ikhlas orang ramai, kami alhamdulillah dapat berpindah ke sini. Bukan saja berpindah tapi satu fasiliti peralatan perkhidmatan ataupun yang baik, tempat lebih luas, empat tingkat. Dan kos perbelanjaan, kos mengubah suai, belakang baru dan sebagainya. Yelah, takkan semua nak bawa ke lama kan? So, kita berikan anak-anak tu katil baru, almari baru, bilik komputer baru. Hampir 4.1 juta Singapore dollars. So, it is satu, it's a big investment. Alhamdulillah dengan derma dan sokongan orang ramai. Sponsor daripada korporat dan sebagainya. Dan pegawai-pegawai Ma'wah, pegawai-pegawai Jawa Ma'wah dan jamnya yang bekerja kuat, kita dapatlah dan ini untuk anak-anak. Dan kami harap dengan adanya sekarang ini 85 anak-anak daripada umur 2 tahun sampai ke 19 tahun. Adakah mereka ni ada orang tu? Sebahagian daripada mereka, profil anak-anak Jawa Ma'wah ni terdapat anak yang ibu bapanya di penjara, anak yang daripada keluarga pincang dan anak-anak yang telah diabaikan atau cedera. Dan dari segi kederaan tu kami ada empat komponen lah. Mula kalau abuse tu four komponen, iaitu physical, sexual, psychological dan juga neglect. Yang paling susah tu psychological lah. Jadi kesemuanya komponen tu ada di rumah awak. Dan alhamdulillah kami juga anak-anak, ada anak yang dewasa yang 18 tahun yang kini di tahun pertama di Politeknik. Sudah 5 orang sekarang di Politeknik. Dan sebagian daripada anak yang dah berlepas dari sini tu, mereka pun alhamdulillah berjaya dan juga dapat kita serapkan balik bersama keluarga dan masyarakat. Kembali pada anak-anak yang ada sekarang ni, di rumah Darul Ma'wah ni kami ada impian lah. Impian kami, kami nak buat rumah ni macam akademi. Setelah kami mendapat perkakas perkara yang besar, kami nak anak-anak di sini untuk kami perkasa kan? Dan bukan saja lagi duduk di sini kerana nak tempat berteduh. Mereka harus percaya diri sendiri. Mereka harus melihat ke depan dan cuba mencapai kecemerlangan apa juga bidang, ukrawi, duniawi, persekolahan mereka, akademik, perwatakan mereka dan sebagainya. Ini impian kami di rumah Darul Ma'wah yang baru ni, yang terletak di 15-15 Crescent. Dengan ini kita harap anak-anak yang masuk rumah tumpangan atau membolehkan mereka keluar tu, mereka berguna untuk masyarakat, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa. Dan apa yang disediakan di rumah Mak Wang selain daripada sokongan moral dan sokongan keuangan dan pelajaran, apa yang disediakan? Semua apa yang anak-anak dapat di luar tu kami cuba dapatkan untuk mereka. Seperti mereka ke sekolah macam anak biasa. So, daripada tingkat prasekolah tu sampai ke tingkat
ganjil tinggi, masih anak biasa. Cuma kawan balik rumah, mereka balik sini. Mereka balik sini tu kami siapkan seperti apa di rumah tu tentang tuition program mereka, kelas agama mereka, mengaji mereka, mengaji mereka dan sebagainya. So di situ kami berikan apa yang terbaik untuk mereka. Kita ada ustaz, kita ada tuition program dan sebagainya. Ada kami juga ada panggil pakar-pakar motivasi dari luar untuk berikan semangat. Dan kami juga ada sukarelawan yang menjadi seperti mentor bagi mereka, yang memberikan nasihat, berikan petunjuk. So, mereka ni diterima program di sini, merangkumi semua lah. Kalau outing pun dapat dibawa keluar ke tempat-tempat yang menarik, berjalan. Ada yang program di sini yang kami yang dibawa oleh sukarelawan. Dan juga apa yang saya lihat, mereka tidak ada excuse atau hilaf untuk tidak berjaya atau tidak boleh berjaya. Kerana mereka diberikan apa yang kawan itu beri luar. Okeylah, mungkin mereka tak ada kasih sayang ibu apa, tak ada layan keluarga. Bagi sini mereka keluarga yang besar. So kalau macam bulan puasa ni, iftar kita tu hari-hari alhamdulillah kita ada penderma dan keluarga yang beriftar sama mereka. Jadi tak jemulah iftar di sini kan, beri besar. Dan alhamdulillah petang ni kami ada Hadi Nizah dan kumpulan Happy Hadis ya. Yang ni saya rasa tahun yang keempat mereka sama-sama bergabung tenaga ke sini hanya untuk menghiburkan anak. So alhamdulillah dan anak lihat dia sebagai seorang abang. Mungkin ada yang ambil inspirasi untuk jadi penghibur macam dia. Tapi apa sekalipun yang lain merasakan yang mereka masih dikasih masih haji mu. Dan pada Allah terus akan ada kampung-kampung macam bulan lepas kita akan Pasar Yamal untuk kita berdana. Kita juga akan adakan pada minggu ni Ramadan Kawash. Jadi untuk nak menolong, membantu dalam Allah tu banyak cara dari awal. Bukan sahaja dalam segi kewangan, tapi dalam segi tenaga, kepintaran, pun talent. Yeah. Alhamdulillah kami besar hati lah besar hati kalau saya boleh mention macam Tia Surya sentiasa menyatakan inisiatif seperti kandang sahur yang dianjurkan oleh majalah Manja habis Iftar The Stars. The Stars tu anak rumah awak dia The Stars. Ini pun tahun yang keempat. Jadi mereka jemput untuk iftar. Saya rasa itu apa yang cakap tadi. Bantuan bukan saja berbentuk wang, berbentuk hati juga saya. The talent pun di samping yang dikendali tu. So dengan dorang menjadi seorang star ataupun celebrity yang berhati, mereka dekat ramai. Dan bagaimana rumah ini besar hati lah. Kalau kat luar tu mereka direbut-rebut oleh peminat untuk berjumpa dan berjabat tangan. Ini hati datang dari rumah awak. Dan seperti bila waktu tandang sahur tu, mereka yang dah serve resident. Nanti iftar bersama artis tu yang dianjurkan oleh artis management unit oleh Tia Surya. Anak-anak tu juga diberikan satu-satu treatment, VIP treatment. So, saya rasa ini sedikit sebanyak tentunya akan memberikan kegembiraan, tentunya akan membuat iftar ataupun bulan puasa ataupun bulan Ramadan kami ini menarik. Tapi di lubuk hati mereka, terutama sekali tu, mereka ada orang yang sayang. Dan selagi diorang ada dream, di situ ya diorang akan cuba untuk berusaha. Yang paling sedih bila anak-anak ni menyerah pada takdir ataupun menyalahkan takdir. Sebab mereka belum matang.
dalam segi saya fikir tu, kehilangan ibu, kehilangan bapa, kehilangan semuanya. Jadi di dalam awal lah, bila kita mengorak langkah, mengorak impian untuk mereka teruskan kehidupan, dan insyaAllah mereka akan berjaya. Yang kita selalu kita doakan dan kita pinta doa supaya semua orang ramai kita doa, dan insyaAllah nanti kita berjaya tu, mereka dapat beri balik lah, yang pada dapat beri balik pada mereka. Emosi yang tinggi, nak berbeza lagi dengan orang-orang sekitarnya. Bagi yang ada orang itu mungkin terasa tinggi, mak bapak nak bantu itu juga ada tak masalah yang pihak rumah orang sendiri orang itu juga macam nak berurusan dengan keluarga ini macam mana itu? Ada di antara keluarga mereka yang memang sering berkunjung dengan mereka. Ada antara anak-anak sini yang dibawa pulang pada hujung minggu. Jadi untuk anak-anak ini, dalam bulan Ramadan dan hari-hari ini tak ada masalah sangat lah. Masa kita dah berhubungan keluarga. Yang akan menjadi cabaran seperti anak-anak yang baru dimasukkan, saya rasa mungkin 6 bulan atau 3 bulan yang lalu. Dan ramai daripada anak-anak ini tidak boleh kami pulangkan pada nanti hari raya kerana keadaan di rumah tu masih belum lagi. Belum lagi sihat, belum lagi stabil, belum lagi selamat. Ada di antara ibu bapa mereka atau waris pun tidak menjenguk mereka langsung. So dari itu akan ada rintian hati yang nak pulang. Tapi kami telah bersedia kerana ini tahun yang ke-19 cuma Allah melalui gini. Jadi pegawai-pegawai sosial kami, pegawai-pegawai kami akan cuba setiap hari. Dan program pada hari raya nanti, saya rasa ini tahun yang pertama kami tinggal di sini dan tahun yang pertama kami akan ada ramai anak-anak yang tak akan pulang pasal sebab-sebab dia kan tadi. Jadi apa yang kita buat, kita akan bersolat Jumaat pagi di Jamiah Singapura. Seperti macam kat rumah tu, kita keluar-keluar rumah, kita akan bawa orang keluar, gawai akan bawa, kita akan balik sini, balik, kita balik rumah, kita akan sarapan. Kita akan masak lauk pokok hari raya yang kat luar rumah ni. Dan saya percaya akan ada beberapa keluarga yang akan datang sini untuk jumpa anak-anak. Dan mereka akan dapat sambung hari raya, hari raya. Dan kami akan bawa anak-anak ni keluar nanti berjalan-jalan raya di rumah-rumah pegawai lain. Itu di situ dapat satu perasaan lah yang mereka tak sebenarnya, walaupun tak pulang, sebab mereka tak payah duduk di sini, dia boleh kan dia boleh keluar dan boleh dapat menikmati hari raya dan melihat suasana ini, insyaAllah. Dan mereka telah diberikan baju baru, semua pakaian baru dan sebagainya. Dah dapat semua, Alhamdulillah. Bila tidak buat kisah? Minggu lepas semua dah siap. Bila ada test, dah apa semua. Jadi untuk siapa yang akan pulang nanti, kami akan beri satu set untuk balik. Untuk siapa yang tak pulang tu, kami akan siapkan di sini dan mereka boleh pakai. Jadi walaupun tak balik tu, taklah terharu sangatlah. Jadi ada juga program-program yang mereka ni dapat dibawa keluar di jalan. Tapi dari segi pribadi, dia tak akan samalah dengan bersama keluarga ini. Tapi ini yang kita termampu lah untuk setiap upaya. Ada orang yang buat panggilan telefon, boleh tak ambil kau balik, boleh tak pinjam. Keadaan dia sekarang tak boleh lah. Mereka tidak boleh lagi, dia tak boleh pinjam untuk balik. Itu satu niat yang baik sebenarnya, untuk pinjam berapa jam, kalau tak angkat tak boleh lagi. Itu skim dah tak dibenarkan lagi. Di mana mana rumah sumbangan tu, bukan kita je. So pegawai lah yang harus menunjukkan inisiatif untuk cuba close the gap seperti yang balik dan yang tak boleh. Jadi itu anak-anak ini menjadi satu dari segi undang-undang lah. Kami berterima kasih kepada penderma-penderma dan juga sponsor outlet
yang tiap-tiap tahun tu tidak pernah lupa nama. Dengan baju rayanya, songkoknya, dengan pakaian dan sebagainya. Jadi itu meringankan beban kewangan jamiah sementara dan untuk rumah Allah dari desi itu. Dan juga orang ramai yang datang kembali untuk melunaskan zakat fitrah rumah-rumah Allah, rumah-rumah Allah menjadi pengantar rasmi. Dan yang uniknya ni, anak rumah Allah dia akan mendoakan. Jadi mereka lebih macam camil lah, dia mendoakan dan sebagainya. So, dada ini yang kami ajar anak-anak juga untuk mereka tahu yang mereka di sini, mereka harus bekerja lebih kuat pasal ramai orang yang menaruh harapan, ramai orang yang membantu mereka. So, mereka harus beri balik dengan cemerlang dalam pelajaran, cemerlang dalam ukhrawi, dunia juga dalam pekerjaan. Sesama insan, cinta.